Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wal jami' li hadhihi risalah al-'abdul faqir al-haqir al-mu'tarif bidhanbi wa taqsir ar-raji al-'afi ar-rabbil ilah al-qadir. Afkarul 'ibad ila Allah al-bari Muhammad Nafis ibn Idris ibn al-Hakim Husain al-Banjari Mansha'an wal ma wal makkati maskanan wal syafi'i mazhaban wal asy'ariyyu i'tiqadan wal junaydu imaman wal qadiri tariqat wasyatariyah ya libasan wal naqsyabandi amalan wal khulwati mat'aman wasammani marsyraban. Allah Al-Qadiri wal-Qadiri tariqah wa syatari libas wa-Naqsyabandi amalan wal-Khulwati mat'aman wa-Sammani masyraban. Berapa dia? Lima tarikat dia ni. Ni lebay pun dua tarikat dia kata. Baik, dua dah. Lima tarikat dia ni. Tarikat apa? Qadiri, Syatari, Naqsyabandi, Khulwati, Sammani. Wa an walidayhi wa an mashayhi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at tahirat wa sallim tasliman ila yaumil rahmat. Telah berkata muallif mengasaini kiranya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia yang himpunkan akan risalah ini. Hamba yang fakir lagi hina lagi mengaku dengan dosa dan taksir. Taksir mana? Kecuaian. Lagi yang harap kepada keampunan Tuhan yang amat kuasa. Ia telah syamak nafis yang terlebih fakir daripada segala hamba Allah taala yang menjadikan segala makhluk ini. Siapa nama Tuhan ini? Ialah Muhammad Nafis. Sayyid Muhammad Nafis bin Idris ibnu Husain dan negeri Banjar tempat jadi dan negeri Mekah diamnya. Jadi Sayyid Nafis ni dia apa? Dia mulazamah, dia diam, dia duduk di Mekah ni. Dan Syafi'i mazhabnya. Ya, kena ada mazhab. Ni wali besar ni mazhab. Ni ada lebay dan nak pakai mazhab lah. Lebay Wahabi ni panggil kan. Tak boleh pakai. Dan pada fiqah mazhab Syafi'i, Asy'ari ijtihadnya, i'tiqadnya maknanya usuluddin dipakai mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan pada usuluddin dan Imam Junid ikatannya pada masalah ilmu tasawuf, itulah pada ilmu tasawuf. Dan Qadariyah tarikatnya, Syatariyah pakaiannya, Naqsyabandiyah amalannya, Khultiyah makanannya, Sammaniyah minumannya. Minum ada tu. Minum apa tu? Minuman rohani. Bukan minum pagi uti canai lah. Ini minuman roh, makanan roh. Makanan jasad orang kafir pun dapat dan tidak makanan ruh dia hakikat insan dia. Allah lima yang dia lembai dulu tekan macam wah ada dua dia tak rekat ni ambil macam pun tak apa, kita tumpu mana yang dia punya rohani ni. Di antara tiga empat tu kadang-kadang tuan tak kita satu tu rohani kita boleh berjalan dengan share bawah itu je lah, yang lain kita ambil tak ada masalah. Dia macam mazhab juga. Dia nak mazhab fiqah, nak beramal Hanafi boleh, tak ada masalah. Hambali boleh, tapi syarat tahu, betul-betul. Tapi jangan campur. Semasa ada syara'id, ada syarat-syarat dia khas. Kalau fiqah, Syafi'i, cara Syafi'i. Kalau Maliki, cara Maliki. Semua ada susunan cara yang betul. Semua ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah. Kita perlu kepada apa? Jalan luaran dan dalaman. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa hakikatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun kal bahri summa hakikatun durun walah.
Inna tariq, semua jalan yang diikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, syariah dia ada syariat, wa tariqah dia ada tariqah, wal haqiqah dan dia ada hakikat. Apa dia syariat? Ialah antak mudah, kamu sembah akan Ta'ala ayat zahiratan, pada zahir. Maka perlu kepada ilmu usuludin kena ada, dan perlu ilmu fiqah, tidak akan dibabas. Itu perlu ilmu fiqah. Wa tariqah dan tarikat. Apa makna tarikat? Ayat antak sudah, bahawa kita kasat hanya dia saja dalam hidup kita ni. Kasat kita ialah Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu lah kemuncak segala-galanya. Matlamat hidup kita ialah Allah. Ini kau tuan-tuan ajar anak-anak kat sekolah kan, kau cikgu tanya apa cita-cita kamu, Allah dia. Buat terperanjat cikgu dia. Cikgu dia kata, wah ni mana kau ambil. Cikgu belum jumpa lagi dia. Kan, matlamat kita apa? Allah. Bukan harta benda, bukan kerja, itu semua benda sampingan. Dunia kita ambil sebagai keperluan. Siapa menjadikan dunia matlamat, confirm dia sesat dunia akhirat. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu kemuncak. Nas Quran terpampang. Ya, dunia kita ambil, tapi kita ambil dunia sekadar keperluan. Sebab kita bukan malaikat, tak makan tak minum. Ya, kita perlu makan minum, tapi itu bukan matlamat. Kalau jadikan matlamat hidup makan dan minum, maka kita sama dalam kandang dengan kaki empat. Super je, kal an'am balhum adal, Tuhan kata. Ya, macam kaki empat, bahkan lebih sesat daripada yang kaki empat. Kalau orang tadikan dunia ni, matlamat hidup dia makan dan minum, senang gitu, itu jadi macam kaki empat. Ya, matlamat kita bukan tu. Kita jauh lagi nak pergi, nak menghadap Allah Ta'ala besok ni. Ya, kehidupan selepas kematian ni esok lagi besar, kan ni. Hidup di dunia ni ringkas sekejap je. An-nas niyam iza matu intabahu. Manusia atas dunia ni kata Rasulullah SAW macam orang tidur, kejap je. Iza mat, bila dia mati, intabahu, baru dia sedar. Masya Allah, kehidupan yang tidak ada penghujung, selama-lama. Senang, senang. Kalau susah, susah benar lah di sana. Ha, sebab di sini lah kita nak adjust, kan. Lepas tu kena cari jalan tarikat, kena cari entah ni. Imam Ghazali tersebut dalam Ihya, talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan mursyid yang memimpin rohani kita adalah menjadi kemestian, walaupun dia terbesar daripada ulama, dia alim 4 mazhab, 10 mazhab. Ya, Quran dihafiz, habis semua dia apa, Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, habis Sunan Sittah, habis dia mengaji tamat. Ya, kita ilmu alat berpuluh-puluh, habis tamat. Dak, rohani kau kena jalan lain. Rohani kena khas guru mursyid memimpin rohani. Dan yang menyampaikan, Tuhan sampaikan kita, tak semesti guru kita yang alim kan. Imam Ghazali, guru dia besar-besar. Di antara dia siapa? Imamul Haramain. Imam dua tanah haram. Tapi dia sampai buat tanah bukan dengan Imam Haramain. Dia sampai dengan si Abu Ali Al-Farmadi. Ya, seorang tukang kasut, jadi kasut tepi jalan. Wali kutub zaman ni. Tapi dia muhaddis lah, ulama hadis. Bukan lebih biasa kan, ni. Dia ulama hadis, tapi kerja di tepi jalan. Orang pun tak apa kenal. Maka Tuhan sampaikan dia dengan dia. Tak semestinya dia sampai dengan guru fiqah, guru alim, tak ada. Tak semesti. Tuhan letak kau sampai dengan ni, kau sampai dengan orang ni. Tuhan dah susun dah benda tu. Lepas tu jangan pelik. Kemudian kita tengok, dia besar-besar, dia sampai dengan ni tak. Usul ilallah itu hak Ta'ala. Dia nak sampaikan kadang-kadang orang guru kita yang tak masyur pun sampai dengan ni. Tuan guru kita al-alim mu'allama Sayyidi Syekh Sayyidi Abdul Rashid, orang Melaka mengenal Uni 9 kenalkan. Alim 35 ilmu. Ya, ulama besar, alim 30 ilmu, bukan jalan-jalan kan. Ketiga, tuan guru saya, ya, Ustaz Syafi'i Narwa, dia meninggal. Dia orang petani kan. Dia datang jumpa menghadap Sayyidina Abdul Rashid kan. Sayyidina Rashid tanya dia, "Kodang kau ngaji mana?" kata. "Saya ngaji Pondok Lanai tu." Siapa orang alim kedah? Dia pun sebut pondok besar-besar. Lain ni. Itu pondok ni pondok besar-besar kan. Yang lain ni. Ada satu pondok kecil je. Ada orang alim ni. Ya, ada orang alim ni. Apa maksud alim? Alim bainal ilm, bainal zahir wal batin, bainal ilm, syariah wal hakikah. Tuan alim sebenarnya. Pasal segala ilmu luar ni kan. Ilmu luar, syariah, di kota di jantara ikat ni jadi lebat temerang banyak. Ya, bina'ah sana, bina'ah sini. Dia pun tak sampai ke Tuhan lagi. Tak sampai usul ila Allah. Dalam hadis sahih Nabi kata, antak mudallah ka annaka tarah itu makam min musyahadah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak itu makam min muraqabah. Di sejak sini baulah alhamdulillah sempurna ni. Kata jejak entan rugi besar gitu.
ماذا الذي وجد من فقدك ومن الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدرا. Apa kehasilan seseorang insan hidup sampai dia mati selain tak terbuka futuhat makrifat dia dengan Tuhan? Ya, maka muraqabah musyarah dia tak berjejak lagi tuan-tuan. Ya, dia tumbuh apa tak tahu. Pergilah tuan-tuan masuk cari mursyid supaya membimbing kita. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu. Tuan carilah, bangun malam-malam minta dengan Tuhan. Ya Allah, tunjukkanlah hamba yang fakir ini akan mursyid yang sebenar untuk membina, memimpin supaya aku sampai kepada engkau. Ya. Bahkan tak sampai tu pusing-pusing kita ibadat tuan. Buat ibadat kan tak buat. Pergi surau masjid kan tak pergi. Quran baca zikir tapi terpusing-pusing rohani. Dia tak dapat betul tepat tawajuh kepada Allah Ta'ala. Dia tak mengenali Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Ya. Kita nak mengenali Tuhan ini dia sebenar-benar kenal. Orang yang betul-betul mengenali Tuhan, dia confirm dia akan merindui Tuhan cukup kuat. Rohani dia cukup kuat rindu dengan Tuhan. Tuhan tak kenal. Kalau dengan Tuhan tu saya rindu, zikir pun malah tu belum kenal. Dia tahu je Tuhan tu ada. Dia belum kenal, baru mengenal ilmu yakin. Dia belum naik pada ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Banyak lagi kerja nak buat tuan. Nak sampai kamalul yakin. Ya, kalau tidak, rugilah tuan-tuan. Bila rugi, di malaikat maut datang boleh rasa rugi. Kalau boleh nak sambung balik hidup atas dunia tuan. Habislah tu. Memaafkan kiranya oleh Allah Ta'ala daripadanya akan dosanya dan akan dosa ibu bapanya dan akan dosa segala guru-gurunya dan akan dosa sekalian laki-laki Islam, laki-laki dan perempuannya, segala yang hidup daripada mereka itu dan segala yang mati. Menambah kiranya Allah SWT rahmatnya atas penghulu kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih baik daripada segala makhluk dan atas keluarganya dan segala sahabatnya dan segala isterinya dan yang suci dan sejahtera semuanya sempurna dengan sejahtera hingga hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini khatam kita. Kemudian ini satu faedah menyatakan setengah daripada kelebihan selawat. Ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada banyak selawat dan gunakan selawat yang besar dipanggil salatun ishq. Apa salatun ishq? Selawat kerinduan. Lapas tak kira lah ya. Apa-apa lapas banyak macam-macam jenis selawat. Tapi yang nak kalbi. Kita berselawat tu seolah kita menghadap baginda betul-betul. Dengan adabnya zahir dan batin. Sehingga kerinduan kita kuat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dia akan ada futuhat pembukaan daripada Ta'ala. Bermula makna selawat daripada Allah Ta'ala atas Nabi ya Rahmah. Selawat ada tiga makna. Ya? Kalau min jihatillah daripada Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah Ta'ala berselawat. Selawat Allah Ta'ala maksud apa? Rahmat. Wal malaika dan malaikat pun selawat. Ya? Dan juga kita berselawat. Selawat mana istighfar. Kalau selawat malaikat pada kita, di istighfar. Kalau selawat kita pada Nabi, doa. Nah, tapi jangan kita silap, jangan kita kata dengan selawat kita Nabi lagi naik martabat. Nabi ni, itu kurang hajar dengan Nabi. Ya, Tuhan selawatkan Nabi yang dah cukup dah. Kita berselawat Nabi, manfaat kita dapat. Jangan pada kata saya berselawat Nabi, wah Nabi lagi tinggi martabat dengan sebab selawat saya. Oh, ni kurang hajar, kau siapa? Ya. Kita berselawat dengan Nabi, kita dapat manfaat. Man salla alaiya marra salla alaiya asyrah. Siapa berselawat aku sekali je, maka Allah Ta'ala selawat atas dia. Allah Ta'ala selawat apa makna? Allah Ta'ala berikan rahmat. Sekali je kita selawat kepada Nabi Islam, 10 rahmat kita dapat Allah Ta'ala. Satu rahmat tu harga dia, khairun minat dunia wa mafiha. Lebih besar pada dunia dan isi dunia. Itu besar selawat tu. Sebab kita jangan jangan makna renggangkan konteks rohani kita dengan Rasulullah SAW. Ya. Disertakan dengan membesarkan dan atas yang lainnya mutlakur rahmah, merahmat semata-mata. Dan makna daripada yang lain daripada Ta'ala itu semata-mata doa. Ya, ketahuilah olehmu bahawasanya selawat atas baginda Rasulullah SAW itu setengah daripada sebesar barang yang mendampingkan diri kepada Ta'ala. Selain daripada ibadat lain, tak ada yang paling besar lepas semayang pun semua ialah selawat kepada baginda SAW. Dia orang tanya, bisa selawat ni tak ada zikir. Selawat tu zikir lah kan. Ya, kita selawat mana kita Allahumma salli, sebut tak nama Tuhan.
Kita sebut nama Allah Ta'ala dengan rangkaikan memohon selawat kepada Allah lagi besar. Ya, itu selawat dengan banyak. Dan daripada seelok-elok dan terlebih patut barang yang dihaluankan, ditujukan kepada Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana syukur baginya atas hidayahnya Allah Ta'ala bagi kita. Ya, dengan sebab baginda Islam dapat kita nikmat besar iman wal Islam. Dan dengan dialah tertolak sekalian yang mudarat dan tertarik sekalian manfaat, ya, pada dunia dan akhirat. Laula kama kanatil aflak, tidak kena engkau ya Muhammad aku tak jadi ke langit bumi. Besar tak besar ni martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kerana itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada kitabnya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat. Kalau tanya al-an ma yafa'alullah al-an, apa Tuhan buat sekarang? Yusalluna ala nabi. Sekarang Tuhan buat apa? Tuhan selawat kepada nabi. Yusallu sentiasa, dan bukan sallau. Kalau sallau bayan madi dan lepas, yusallu ispida li imradi wa dawam, mana sentiasa tak putus Allah Ta'ala berselawat kepada baginda SAW. Kalau Tuhan tak putus, kita siapa benda ni? Tapi selawat nabi bukan Allah Ta'ala selawat macam kita selawat Allahumma sallam, bukan. Selawat Ta'ala mana rahmatum sentiasa. Bahkan nabi sentiasa taraki, tidak ada satu saat pun yang biasa tak, dia makin naik martabat makin tinggi makin tinggi. Itulah kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam yang terlampau tinggi. Ya. Ya ayyuhallazina amanu rabbaika wasani. Orang-orang beriman, sallu, mengucap sering kamu akan selawat alaihi atas nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu dan ucap salam, ya, sebagai sungguh-sungguh mengucap salam. Ya. Arti bahawasanya Allah SWT dan segala malaikatnya, selawat mereka itu atas baginda SAW. Hai segala mereka yang beriman, selawat oleh kamu atasnya dan salamnya. Maka selawat itu ada dua. Satu kamman, satu kaifan. Kamman angka. Dia ada dua kelebihan. Kalau angka lagi banyak, macam tadi ki angka, man salla alaihi marrah, mana angka. Siapa yang selawat aku sekali, Allah Ta'ala bagi 10. Kalau selawat 10 atau lebih 100. Maka kalau nak kelebihan segi banyak, gunakan selawat yang pendek. Ya, dia dapat kejar angka banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terlebih baik dengan salam tadi. Sengaja ulama kata makro kita selawat tanpa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu atau Allahumma salli wa sallim ya ala habibillah dan sebagainya, buat apa? Asal selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita guna dengan PN madi lebih afdal. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, itu lebih afdal. Dan guna lapas khitab. Ya, Allahumma sallallahu alaika, atas engkau. Dalam semayang pun kita guna lapas khitab dan dalam semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita selawat kan? Allah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Assalamu alayka. Alayka. Kita kata alaihi. Ya, kalau alaihi tu domir waib, ni alaika domir mukhatab. Tak ada bahasa Arab. Bila alaika bermakna orang di depan kita. Ya. Itu kalau kita berselawat, kita rasakan takhayulan sampai tahakkukan. Rasa kita berdekat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang profesor besar, Profesor Syekh Rajab Dik. Ya. Ya, profesor besar di Syria. Itulah dengan daripada Imam Tarikat Naqsyabandiyah. Dia kata, apa selawat, apakah sebenar sunnah paling besar kau dengan Rasulullah SAW? Bahawa kau sentiasa berasa kau bersama dengan baginda SAW. Di mana saja kau berasa? Ya, duduk sana berasa kita bersama. Itu dipanggil sunnah yang paling besar. Qalbi kamu sentiasa dengan. Itu di antara cepat kita akan dapat madad baginda SAW. Satu lagi kaif. Ini sebab kaifan. Ya. Itu kadang selawat tu diganda. Selawat azimiyah sekali sebut banyak di banyak. Selawat Abu Sultan macam-macam kan. Lapar panjang tu ada ketentuan-ketentuan yang khusus. Ya. Kalau dalam ilmu khairat tu seorang ulama besar di apa di Yaman ni. Ya, telah Habib Salim yang mengatakan bahawa sekali selawat azimiyah tu ya beribu kali dengan selawat ya dalam kita apa tu dalam ilmu khairat. Besar kan. Selawat azmiah tu sama. Dan bacalah apa-apa selawat. Walhasil, rahsia selawat apa? Al-Ish. Rindu dengan Rasulullah SAW.
kita berselawat tu rasa rindu. Paling tidak pun tuan rasa macam mana duduk depan kita ada apa? Ha, kita duduk kat Masjid Madinah kan, depan kita makam baginda seolah hari itu. Ada kita duduk kat tangga Masjid Madinah tu merendahkan diri yang merasa takzim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kontak rohani je penting. Ya, kita selawat biar ada konek rohani kita. Kalau tidak pun tak apa. Setiap orang yang berselawat sama ada hadir hati dia atau dia berselawat dalam keadaan dileka, tetap dia dapat pancaran nur Rasulullah tak dia bang. Dia selawat pancaran nur Rasulullah dia bang. Dia perasan tak perasan dia tak tentu soal lain. Ahli kasyaf atau muka habis ni. Itu kuat ni. Allah Ta'ala berikan orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah SAW, man sallallahu alaihi salatan wahiyatan sallallahu alaihi biha ashrah. Barang siapa yang selawat kepada atasku, nah saya berselawat sekali je. Nah saya berselawat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. 10 rahmat dia dapat ya, besar. Dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyukakan akan dia oleh bahawa berjumpa ia akan Allah Ta'ala padahal daripadanya redha, maka hendaklah membanyakkan selawat atasku. Siapa nak balik menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dapat redha Tuhan, maka banyakkan selawat. Ya, sebab Allah Ta'ala amat kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kasih kepada kekasih ini, sudah tentu kita dapat dekat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda barang siapa selawat di atasku 100 kali, dan saya ditunaikan baginya 100 hajat, 30 daripadanya dalam dunia dan ditinggalkan dalam akhirat yang lebih. Dan dihikayatkan telah berkata setengah daripada ahli tasawuf, ahli ma'rifat, itulah golongan arifin, adalah bagiku dia kata jar, ya jiran yang melampau atas dirinya maksiat. Dia cerita dia seorang jiran dia ni kaki maksiat, apa dia tak buat tuan, minum apa semua buat, tiada mengetahui ia akan hari yang ia padanya dalam kemarinnya daripada bersengatannya dengan mabuk, hari-hari dia minum tuan. Ya, ha, di kaki mabuk. Dan adalah aku mengajarkan dan menasihati dia, maka tiada diterima. Ya, kata Syekh ni aku ajar dia terik, dah dia buat degil dia, hari-hari dia minum arak tak habis-habis tuan ya. Dan aku suruhkan dia dengan taubat, maka tiada dia taubat. Dia tak nak taubat ke? Ni jiran aku kata seorang asal ulama. Maka terkala mati ia, terkala dia mati, aku lihat dia dalam tidurku, padahal ia setinggi-tinggi tempat dan atasnya pakaian hijau daripada pakaian syurga, iaitu pakaian kemuliaan dan kebesaran. Tiba-tiba bila dia dah meninggal, aku mimpi dia kata wali ni, nampak dia terperanjat, pakaian cantik hebat, ya? Pakaian ahli syurga dia pakai, maka kataku, dengan sebab apa engkau dapat akan ini martabat? Ya, martabat tinggi dapat dengan sebab apa? Katanya, hadirku pada satu hari kepada majlis zikir. Satu hari aku pergi majlis zikir. Maka aku dengar orang alim di situ berkata, barang siapa selawat akan Nabi SAW dan mengangkatkan akan suaranya, menandakan dia mentakzimkan, nasi wajib baginya syurga. Dia dengar kalam tu. Ya. Kemudian mengangkat ia, ya, alim itu akan suaranya dengan selawat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkatku dan mengangkat kaum semua sekalian. Jadi aku bersama-sama berselawat, mengangkat suara yang membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Rasulullah tak apa disuruh, mentakzim disuruh, bukan menyembah. Ni ada sengah wahabi agung-agung bersyirik macam-macam. Habis itu kau tak payah pakai tok agung. Malaysia tak payah ada agung. Sebab apa? Buat agung syirik. Wah. Ya. Ha, banyak kadang-kadang lebih-lebih sekat pinggang ni banyak dan budak baru. Orang mengagungkan Nabi, besarkan Nabi, syirik. Ya, oh, macam-macam. Nak buat hari apa? Hari apa? Ha? Maulid macam-macam dia bertikai. Habis yang maulid kau cuti agung, kau cuti, kau cuti pula. Mana besar agung dengan Rasulullah SAW? Nah, tanya ni. Mana besar agung dengan Rasulullah SAW? Tu pun tak kerti ke. Kena bodoh juga budak ni. Rasul tuan-tuan bukan calang orang. Kekasih Allah SWT. Kalau tidak kena dia, kita pun tak ada. Ya, laulaka maka nanti afla. Tidak engkau ya Muhammad, aku tak jadikan semua alam ni, kata Allah Ta'ala. Maka diampunkan bagi mereka sekalian pada hari itu, masya Allah. Dan sebab dia hadir majlis zikir tadi dan berselawat kepada Nabi sungguh-sungguh, Tuhan ampunkan dosa sekali ini. Bayang. Dan adalah bahagianku daripada ampuni dan rahmat dan bahawasanya memurah, memurah Allah Ta'ala atasku dengan dia ini rah, dengan nikmat dia. Kalau macam tu kita selawat je lah, tak payah semayang je kan.
kewajipan kena buat. Dia nak cerita kalau Tuhan nak pilih seorang tu tak ada kira siapa. Ya, dia nak tarik seorang tu dia tak kira siapa. Ya. Ha. Bila dia buat bersungguh-sungguh, ikhlas tu insyaAllah macam-macam sebab Allah Ta'ala boleh lakukan. Dan dikayakan pula bahawa seseorang perempuan ada baginya seorang anak yang melampaui atas dirinya dengan mengerjakan kejahatan, dan adalah ibunya itu menyuruh dia dengan berbuat kebajikan dan melarang daripada buat mungkar. Dia dan bermula qada dan qadar itu mengerasi atasnya dengan kejahatan. Ya, makna dia banyak buat maksiat, dia tak apikkan apa ibu dia nasihat, maka mati ia dalam demikian itu dengan kejadian taubat, dengan ketiadaan taubat, maka duka ibunya. Ya, jadi anak ni mati nampak pada Zahid tak ada bertaubat, jadi ibu sayang anak. Ya, ibu dia berduka cita lah. Ya, kemudian melihat ia akan dalam tidurnya, ya, ia di dalam azab, maka bertambah-tambahlah duka ibu dia tadi. Maka terkala kemudian daripada satu masa, melihat pula ia akan dia dalam kelakuan yang elok, padahal ia di dalam kesukaan. Satu hari dia mimpi pula tengok anak di dalam keadaan sebaliknya. Ya, kesukaan pula dapat nikmat. Maka bertanya ibunya halnya, ya, bagaimana kau dapat macam ni? Maknanya dia ahli maksiat kan? Bila kena azab ni memanglah sepatutnya, tapi bila dia dapat nikmat, dari ibu pun tanya dalam mimpi tadi, aku lihat dahulu engkau diazab, ya, kemudian aku lihat engkau diberi nikmat pula sekarang. Maka berkata ia, lalu seorang laki-laki melampaui akan atas dirinya dengan perkuburan. Jadi seorang laki-laki melintas di kawasan perkuburan tadi yang ada yang aku padanya, maka memiliki ia kepada segala kubur itu. Maka menilik ia seorang tadi, orang saleh tadi, kepada segala kubur tu, dan fikir ia pada segala huru hara akhirat, dan mengambil iktibar ia dengan segala orang yang mati. Maka menangis ia atas segala kesalahannya, dan menyesal ia atas segala dosanya, dan taubat ia kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubatnya. Kemudian membaca ia akan Al-Quran, dan selawat ia akan Rasulullah SAW 10 kali. Kemudian membaca pula ia selawat, ya, yang ke 11-nya, dan dihadiahkan pahalanya bagi ahli kubur. Pahala tu dihadiah semua ahli kubur. Dapat manfaat budak tadi dan masya-Allah, ya. Itu besar, ya. Maka dihadiahkan pahala itu akan kami sekaliannya. Maka mengena daku satu juzuk daripada intan. Satu juzuk dia kena tu masya-Allah. Dapat rahmat dia intan. Sebab tu kita dalu kat kubur, jangan dalu saja intan. Bacakan Fatihah. Kalau kita ada kes sama bapak kita, mungkin kadang-kadang tak sempat maaf, kita baca Fatihah 3 kali, Qulullah 3 kali, Qulullah Falak 3 kali, hadiah. Kata ulama, insyaAllah ibu kita akan redha dengan kita. Itu cara-cara dia ada tentang ni. Maknanya menandakan amalan tu sampai. Wahabi kita tak sampai, kita punya ilmu sampai, Wahabi punya ilmu tak sampai. Dia gesak dia. Nak cari ilmu tak sampai, pergi belajar Wahabi. Kita ahli sunnah wal jamaah tak ada, semua sampai ni. Kita hadiah sampai pahala. Ya. Maka mengenakan daku akan satu juzuk daripadanya, maka mengampun Allah SWT bagiku, dan dapat bagiku daripada nikmat barang yang aku lihat, hai ibuku. Allah, Allah, ya. Ketahui olehmu bahawa selawat atas baginda SAW itu cahaya tu, dapat pancaran nur dalam kubur terang, dan mengkafarahkan bagi dosa, dan rahmat bagi segala yang hidup dan yang mati. Besarnya selawat dan kebak, jangan putus selawat, lawat banyak-banyak, ya. InsyaAllah Ta'ala bukakan. Allah, Allah. Sebab dalam kaedah ahli sunnah apa tu tuan, wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawadun ila rabbih. Wa man yamut, orang yang mati kemudian tak nampak dia taubat, macam mana kita nak buat? Wa man yamut wa lam yatub min zambi, sedang tak nampak dia taubat, macam cerita tadi ibu dia tak nampak dia bertaubat sendiri, boleh kan? Maka fa amruhu mufawadun li rabbih, urusan dia serah kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau Tuhan nak azab, itu keadilan dia. Kalau dia nak ampun, itu kasih sayang dia. Itu bukan kita punya hak lagi. Lepas tu bila orang mati, ya, lepas kita semain jemaat, kita tanya, apa kamu saksi mayat? Kita kata apa? Baik. Sengah tempat dia kata, wallahu a'lam. Waktu masjid terpenganjat. Agak tengok mayat yang mati ni, masuan jemaat pun tak pergi. Ya, masjid tak datang. Kan aku kata baik pula. Kan bohong pula kan. Bila dia jerit kuat-kuat, wallahu a'lam. Ya, kibur tu kampung. Dan apa maksud ni? Kita dalam keadaan ilmu balaghah dipanggil ini kalam, kita kata khair baik, itu dipanggil khabar ya lafzan, tapi insya ya maknan.
kalam tu khabari, mana menceritakan baik, bukan mana perkhabaran. Insya' mana doa. Kita kata baik mana mudah-mudahan Tuhan memberi kebaikan pada mayat tadi. Itu maksud dia. Mana kalau dia buat dosa, mudah-mudahan Tuhan ampun. Kalau dia mana orang baik, mudah-mudahan Tuhan angkat lagi martabat dia. Itu makna kita kata khair baik. Ha. Kalau kalam tu betul khabari, tak boleh menceritakan kita kata baik buat bohong pula kan. Ha, tu pernah berlaku tadi, guru saya Syedi Abdul Rashid, ulama besar dan pernah berlaku di Masjid Tanah Alu. Seorang macam ni lah, dia tak datang masjid tak ada apa. Tiba-tiba dia, dia mati je, AJK Masjid pulau kan dia kan. Wah, heboh tu kampung, mayat dia AJK Masjid semua tak uruskan. Kubur pun tak nak gali kan. Oh, kecoh. Jadi satu orang ni dia teringat tuan guru ada di Tok Guru Syedi Rashid, dia duduk Singapura gitu. Dia telefon tuan guru, tuan guru ada masalah besar kampung saya. Apa masalah tu? Eh, masalah apa dia kata? Masalah sekian itu orang tak nak uruskan mayat ni. Uruskan dia kata. Orang tu sebelum mati malam tadi dia taubat, dan taubat dia tuan dah terima. Hu berkebut ambil orang urus. Itu balik dan tu kelebihan ada ahli kasyaf tadi. Ahli ka, ahli kasyaf. Sayyidi Abdul Rashid wali besar tadi. Dia pernah ulama profesor besar daripada Mesir datang ke Kelantan. Tiba-tiba sana orang tunjukkan dia kata nak jumpa Tuan Syekh Abdul Rashid. Dan dia dah siap 10 soalan. Dia nak discuss dengan Syedi Abdul Rashid 10 soalan. Dia sampai je rumah Syedi Rashid, dia masuk semua jarak. Dia duduk je Tuan Syedi Rashid. Yang masalah pertama ni huraian. Masalah kedua ni. 10 masalah habis dia huraian. Orang tak tanya lagi kan. Terperanjat profesor. Masya Allah dia kata, dah lah huraian dia hebat. Aku tak tanya dia dah jawab. Iaitu min ahli man arafallah la yastur alai syait. Siapa yang betul-betul makrifat akan Allah, tidak sembunyi atas dia suatu tuan muka. Itu ilmu ringgit, ilmu muka syafah. Ya? Itu dia antara yang tanya. Jadi maksudnya apa sini? Eh, kelebihan kita menghadiahkan pahala amalan kepada orang yang telah pergi. Kita bantu tuan. Kalau tuan mursyid yang tuan dia tanya. Selalu kau kita pergi ziarah dia. Engkau dah hadiahkan ini. Engkau dah hadiahkan ini. Masya Allah. Ini. Orang dah mati tu bantu, bantu, bantu. Jangan lupa. Ya, kalau ibu bapa kita menjadi wajib. Wajib kita tak semayang, kita kena apa? Doakan ibu bapa. Dan tak dinamakan anak soleh kalau dia melupai kedua ibu bapa dia. Ya. Ha. Padahal hadis Nabi kata apa? Waladin salihin, kait di sifat apa? Yad'ulah. Anak tu soleh. Bila? Bila dia mendoakan kedua ibu bapa. Lebih lagi kalau ibu bapa kita dah pergi. Dia tak sempat lagi nak buat amal soleh, maka kita kena banyak berikan makna kepada mereka tadi. Ha. Itulah hantarkan bantuan nantinya. Dan diwahidkan daripada seorang adalah ia musafir dan serta bapanya. Katanya, maka sakit bapaku pada satu negeri dan mati padanya. Maka jadilah hitam mukanya. Allah. Seorang ni, sebudak, satu orang dia bermusafir dengan bapa dia. Tiba-tiba tengah musafir, bapa dia meninggal. Tiba-tiba wajah bapa dia hitam habis. Allah, Allah. Maka jadi hitam mukanya dan sekalian jasadnya sebagai hitam yang bersangatan. Hitam betul lah ya. Dan bergelembung pula perutnya. Perut pula melembung. Muka hitam. Mengerikan. Ya. Maka kataku la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ha, mati ia dalam kedagangan. Ya, dalam musafir. Kemudian keadaan dia begini pula. Atas umpama ini kelakuan dalam keadaan wajah dan maknanya susuk badan dia begitu. Susahku sehingga-hingga susah anak dia tadi gelisah ya. Maka antara adalah aku demikian itu tiba-tiba jendera aku. Tu jendera dia terlelap anak dia tadi tu. Tengah susah-susah rasa gitu pun dia terlelap. Dalam ketika dia terlelap tadi, maka aku lihat dalam tidurku satu lelaki yang elok rupa. Ya, satu lelaki yang sangat cantik, sangat tampan. Ya, sangat cantik, lagi baik baunya, harum semerbak. Datang ia kepada bapaku dan menyapu ia dengan tangannya atas mukanya dan badannya. Lelaki tadi pergi sapu atas muka bapaku dan badannya, maka kembali terlebih putih jasadnya. Ini dalam mimpi ni. Dia perasan dia tengok amat ni pergi sapu je, bapak dia berubah daripada hitam tadi jadi putih cantik berseri jasadnya. Dan terlebih elok ia daripada barang yang ada ia dahulu. Ya, dia pun nampak cantik sangat memeranjatkan dia dalam mimpi tadi. Bercahaya-cahaya dia wajah bapak dia tadi. Maka kataku baginya, siapa engkau? Ya, dalam mimpi dia kata, siapa engkau tuan?
Allah. Maka kata lelaki, siapa engkau? Yang mengurniakan oleh Allah Ta'ala dengan dikau atas bapaku. Ya. Maka jawab, maka katanya, akulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bapa engkau, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tadi, adalah bapa engkau itu setengah daripada segala mereka yang membinasakan dirinya. Mana mereka? Ya, bapa engkau ni bergelumang dengan mungkar, maksiat, sebagaimana engkau pun maklum maknanya. Melainkan bahawa adalah ia membanyakkan selawat atasku. Ada rahsia dia, orang tak tahu. Yang zahir dia banyak buat maksiat, ya, tapi sir dia tadi orang tak tahu bahawa dia banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tatkala hasillah baginya demikian, maka datang aku supaya aku hilangkan dia daripadanya, iaitulah warna kehitaman yang memeranjat ke nanan dan berubah jasad dia tadi. Maka katanya, maka jaga aku. Jadi laki-laki tadi, budak tadi, ya, dia nampak tu dalam mimpi. Jadi dia pun jaga. Bila dia jaga, padahal aku lihat benar-benar apa yang berlaku tadi. Putih, berseri wajah bapak dia. Masya Allah. Dia buka kain dia tengok, terperanjat ni. Ya, bapak dia wajah berseri sebagaimana yang didapat dalam mimpi tadi. Sebab mimpi Rasulullah adalah benar. Ya. Dan bercahaya ia pada bapaku. Maka aku puji. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan syukurku baginya bagi Ta'ala, dan bicara aku pada, ya, mentadhihiskan bahawa aku menguruskan akan jenazah ayahku tadi, ya, jadi banyak-banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menanam ia, ya, lalu penuruskan akan bapa dia lah. Ada setengah daripada apa, setengah wali besar dia tanya bila dia nak pergi tawaf tu kan. Ya, dia dah tahu kebesaran ni, kelebihan selawat. 7 tawaf dia tak ada apa, dia selawat itu. Ha, itu boleh, tak ada masalah. Ha, tapi hadis yang saya ada bacaan-bacaan mana pun boleh. Yang penting maknanya apa? Ha, kita sentiasa rohani kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pentingnya. Ha, jadi makna selawat banyak-banyak, insya-Allah mudah-mudahan banyak keberkatan dan kelebihan. Yang kita nak supaya ada connect rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda pemegang tali tajalli. Pemegang tali tajalli huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu subhanahu wa taala alam. Tamatlah kitab ni. Ila haratun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yaqul ar-raji ghufran masawi masahi al-kitab Yaqub. Ya alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa sallallahu 'ala sayyidina mursalin wa khairul anam wa 'ala alihi wa sahbihi al-hadin ila tariqil sanad wa ba'du faqad tamma tubun kitab durun nafis al-'alim 'allama asy-syekh Muhammad Nafis al-Banjari wa huwa al-kitab alladzi yahtawi 'ala al-fawaid allati tajibu ma'rifatuha jazallahu mu'allifahu khairal jazaa wa ja'ala jannata lahu ajanatul ma'wa ila haratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Kadzalika al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma inni as'aluka salli ala Maulana Muhammad azimal lihab wa sallim alaihi wa anhu wa jama' bainana wa bainahu kama jama' tabina rasul wa ja'alhu ya rabbi ruhan lidhati Allahumma ufirlana ya Allah ma salapa minna zunub wa asimna ya Allah kima bakia minal ajal fa inna khaira kullahu beri Allahumma hakimna bi hakaifna wa sallam Rabbana adha kunzikun abba'ana Rabbana adha salamun ala misalim alhamdulillah. Ya Karim.